Halo guys, kembali lagi di Buye Channel. Biasa, tadi saya pulang kerja, saya melihat makanan yang ingin lagi saya kembali mukbang. Jadi sini saya harapkan sebelum kita mulai video ini, saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe ya guys, sehingga kalian tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel. Oke? Baik guys, di sini saya ada menu spesial jajanan pinggir jalan, masih tema kita yang sama. Oke, di sini saya akan tunjukkan pertama menu kita. Menu kita sama seperti konten kita sebelumnya, yaitu tahu wale. Oke, ini tahunya saya keluarin saja langsung. Dan juga saus yang paling saya gemarin guys, ini sausnya. Saya senang dengan saus ini karena pedes sekali guys, sumpah. Jadi bagi kalian pecinta kuliner pedas, cocok kali lah makan tahu wale dengan saus ini guys ya. Ini dia sausnya, kalian bisa lihat. Dan saya akan tuang langsung di mangkok ini guys. Wow, amazing. Merah sekali ya guys, bisa kalian lihat nih sausnya. Mantap. Ya, sausnya sudah kita tuang. Langsung saja kita lihat menu tambahan kita kali ini. Saya tadi lihat sangat selera. Ya, bisa kalian lihat guys, ini adalah cheeseburger ya guys. Oke, bisa kalian lihat. Wow, saya sudah tidak sabar nih guys. Ingin merasakan sensasi makanan kali ini. Ya, ini ya guys, bisa kalian lihat. Burger super pedas. Oke, ini saya asingkan taruh sini. Taruhnya saya taruh di atas. Oke, dan juga di sini saya pesan 2 cheeseburger guys. Jadi kebayang nggak bagaimana sensasi di mulut kalian apabila kedua cheeseburger ini nanti masuk ke dalam mulut kita, guys? Baca. Oke, ini dia. Bisa kalian lihat satu lagi cheeseburgernya. Wow, amazing. Oke. Ini dia mukbang kita kali ini, guys. Mantap. Oke. Bisa kalian lihat guys, maknyus sekali ya guys, mantap. Ya. Baik guys, kita langsung saja rasain sensasi makan tahu wale ini terlebih dahulu. Kita rendam langsung tahunya guys seperti biasa. Bisa kalian lihat guys bagaimana kalau cabe ini masuk ke dalam mulut kalian, sensasi pedasnya luar biasa guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke guys, kayak ini kayak akan, jadi saya akan coba eksperimen burger cheeseburger ini. Sudah ada sosisnya juga, ada telurnya, dan ada juga dagingnya guys. Oke okay guys, kita cocol aja ini guys. Wow. Bisa kalian lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Kita cocol lagi guys. Cocol. Tumpah-tumpah guys. Kita cocok lagi guys. Oke. Mantap guys. Cocok.
Oke. Bisa kalian lihat, guys. Dan juga sangat terasa mantap ya guys nih, bisa kalian lihat. Lumer di lidah guys. Iya. Jadi ini lagi guys, coba kita rasakan sensasinya. Mantap guys. Baik, kita kembali rasakan sensasi tahu walidnya guys. Kita cocol aja seperti biasa di sausnya ini. Jadi sini kalau kalian kepingin bisa beli langsung di pinggir jalan, banyak jual burger ya guys. Ini dia tahu walidnya. Mantap guys. Ini sensasinya karena ini sangat pedas, sangat menggugah selera kita guys. Ini sosisnya, saya akan makan sosis dari burgernya guys. Jadi di sini harganya pun murah guys. Tawarnya kisaran 10.000 dan cheeseburger ini di bawah 15.000 ya guys. Jadi untuk mendapatkan sensasi makanan yang enak itu tidak perlu mahal ya guys. Karena di jajanan pinggiran pun banyak makanan-makanan yang sangat luar biasa rasanya guys. Oke guys, saya akan merasakan kembali sensasi dari cheeseburger ini guys. Alright. Oke guys, kita cocol lagi dengan saus ini guys. Seram. Mantap guys. Bisa kalian lihat nih guys. Kita gigit ya guys. Mantap guys. Tumpah guys. Karena sausnya ini becek kali guys. Jadi kalau kalian makan burger dicampur saus ini pasti bibir kalian akan celengotan guys. Pedas sekali guys, ini tawarnya guys. Kita cocok lagi. Pedas sekali ya guys. Jadi tadi saya kan pulang kerja, saya keliling-keliling apa yang ingin saya review makanan. Saya lihat cheeseburger kayaknya cocok untuk kita review ya guys. Dan harganya tidak terlalu mahal. Cocok lah untuk kantong-kantong di tanggal tua guys. Iya. Bagi kalian yang ingin Arsa mereview apalagi, makanan apalagi, bisa langsung klik di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini tinggal satu lagi tawaliknya. Kita cocol aja. Jelas ya guys, begitu banyak makanan kita tadi habis guys. Ini pengaruh juga cuacanya sedikit mendung, dingin dan agak gerimis. Tambah lagi makannya yang pedes-pedes guys.
apa nggak gila kali tuh ya guys. Mantap guys. Oke guys, jadi itu aja review makanan pinggir jalan kita kali ini. Semoga kalian suka ya guys. Apabila kalian ingin, kalian bisa langsung cari ini di pinggir jalan di dekat daerah lokasi rumah kalian guys. Jadi tadi kita sudah merasakan sensasi cheeseburger dan juga tawali guys. Oke, mungkin itu saja guys. Semoga video ini menjadi referensi kalian untuk merasakan kuliner pinggir jalan. Jadi itu saja guys, see you in the next time video. Sampai jumpa.